Ya, Gibran. Udah di mana lu? Hah? Iya. Oke, gue jauh OTW ya. Sampai ketemu di sana ya. Oke, yo. Assalamualaikum. Halo teman-teman Addictivity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sekarang nemenin saya jalan. Nemenin saya ke tepatnya namanya Cimol Gede Bage yang ada di Bandung, karena memang saya tinggal di Bandung. Dan dengar-dengar di sini murah-murah. Murah karena memang itu barang bekas. Tapi katanya kualitas barangnya itu kalau kita pinter milih dan hoki, kita bisa dapat yang bagus. Nah, sekarang saya bakal mau cari jaket kulit karena saya suka sekali jaket kulit. Biar anget aja, kalau saya suka kulit itu karena anget. Kedua, bisa nemenin saya jalan karena cuaca di Bandung dingin. Dan tempat ini ramai sekali, kalian harus pakai masker. Jangan sampai nggak pakai masker, nanti juga pulangnya. Kalau memang kalian datang ke sini, kalau memang masih dalam suasana pandemi, kalian harus pulang dan mandi secepatnya, ganti baju ya. Ikutin saya masuk ke pasar Cimol Gede Bage. Ayo. Pakai masker. Teman-teman Addictivity, saya lagi di Cimol Gede Bage. Tempat jualan barang-barang apa sih, kan? Barang-barang bekas impor. Barang-barang bekas impor. Nah, dan kebetulan saya suka sekali jaket kulit. Di sini saya udah ngeborong dua, jadi jaket kulit di sini salah satunya yang ini. Dan kualitasnya masih bagus kok, gitu kan. Kang, namanya siapa, Kang? Kang Iwan. Kang Iwan? Iya. Kang Iwan, udah berapa lama? Saya hampir 15 tahun. 15 tahun? Iya. Di sini? Di Dari bawah. Dari bawah? Iya. Pindah ke sini dari 2011 kalau di sini. Oh gitu? Pindah di sini kan dulunya di bawah. Ah. Oh gitu. Iya. Terus, ini daripada jaket kulit ini segini banyak dari? Verbal kalau ya kayak gini. Kang, di bulan Ramadan begini, gimana rasanya? Dagang, apakah sudah Ramadan, COVID lagi? Ah, masih lesu sekarang. Lesu, tapi ya. Tapi sulit, banyak yang beli. Kalau ya ganan tuh kalau sekarang nggak kayak tahun-tahun kemarin ke belakang. Sebelum COVID maksudnya? Iya, sebelum COVID. Berapa kali lipat? Maksudnya menurun sampai berapa banyak? Ya udah, hampir 80%. 80%? Kalau sudah semenjak ada COVID. Oh gitu? Iya. Yang benar ini? Asli. Saya sudah beli dua di sini, alhamdulillah ini teh. Iya, omsetnya beda gitu. Omsetnya beda. Iya, biasanya kan orang teh banyak bergiliran. Oh, kadang gitu. Kalau dari harga kan bisa, kalau Ramadan gini, oh, deret-deretan orang teh gitu. Oh gitu. Siapa mau cepat. Kalau sekarang enggak, santai-santai aja. Oh gitu. Iya. Santai-santai aja. Terus kalau harga gimana? Turun juga atau sama aja sebenarnya? Kalau harga mah standar sih. Sama tapi aja. Yang ya dibedakan kan pembelinya, daya belinya kurang sekarang. Oh gitu. Ya. Terus misalkan, jaket ini saya gratis apa enggak? Terus tapi sehat, Kang. Maksudnya di sini COVID selama ada Akang dagang pernah kena? Alhamdulillah enggak ada. Enggak pernah. Bersih, ya. Akang sendiri enggak pernah kena? Alhamdulillah. Enggak pernah kena ya. Padahal banyak orang lalu lalang loh. Saya aja ngelihatnya, aduh, banyak banget orang. Ya, alhamdulillah di sini enggak ada. Kalau Sabtu Minggu ramai banget? Sabtu Minggu ramai banget. Oh, gitu. Kang, gitu dulu ya. Semoga usahanya lancar, mudah-mudahan sehat selalu, Kang, gitu. Saya nggak bisa lama-lama karena saya harus keliling lagi, mau cari hunting lagi, Kang. Ya, Kang siapa tadi namanya? Kang Iwan. Kang Iwan ya, sehat selalu, Kang ya. Oke, teman-teman Addictivity, beliau adalah Kang Iwan yang dagang jaket kulit di sini, dan kayaknya ini bakal jadi langganan saya. Ini blok berapa, Kang? Blok A7677. Blok A7677, datang ke sini, cari Kang Iwan, ya. Dadah, teman-teman Addictivity, kita bakal lanjut lagi keliling. Oke? Kang, turun, Kang. Oke, tidak semuanya barang itu harus mahal.
terkadang yang murah juga itu sangat menyenangkan, dan saya suka ngelihat ini. Saya suka sekali jaket kulit, dan saya susah sekali nyari di toko dengan size yang saya mau, dan di sini ternyata ada. Jadi sederhanalah dalam hidup. Kita beli buat buka puasa, jadi tadi sambil kita ngabuburit, sekarang kita mau beli kolak buat buka puasa nanti di rumah, ya. Gimana bos? Sehat? Man. Mantap. Gimana? Corona ya? Hah? Kenapa bang? Kita pakai masker. Udah tadi ditaro. Iya. Dari Cimol, Bapak. Halo, teman-teman Addictivity. Hari ini saya udah sampai di rumah dan ketemu tadi ya, Simon. Halo, ketemu Simon Simorangkir. Kita ini hari mau ngapain? Oh, packaging. Oh, iya. Jadi teman-teman Addictivity, baju kalian sudah jadi. Iya. Dan buat pre-order berikutnya nanti tungguin kita lagi. Kita jadwalin ya. Dulu. Kita fokus dulu nyebarin pre-order yang udah dipesan dari kemarin. Semoga kalian puas semua buat hasilnya ya bang. Yeah. Kita mikir rudatnya banget. Lu ya lama nunggu di sini. Lumayan bang. Lama ya. Masuk rumah ya. Ada teman-teman Activity, sampai ketemu lagi. Tadi kalian temenin saya ke, nama ngeri itu Cimol. Cimol. Yeah. Cimol. Terus kita ngabuburit sebentar beli makanan. Yuk. Sekarang saya pulang dulu. Saya masuk rumah dulu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.